Pasangan suami istri Ria Ries dan Teo Kurian menuai kritikan tajam dari netizen. Hal ini karena dia naik jetski bersama bayinya tanpa mengenakan pelampung. Aksi pasangan itu dinilai tidak mempertimbangkan keselamatan sang bayi saat bermain dengan jetski. Padahal potensi bahaya atau kecelakaan saat naik jetski selalu ada. Pemandangan itu terlihat saat Ria Ricis dan suaminya sedang berlibur ke Bali dan menikmati laut dengan naik jetski. Ironisnya lagi, Moana digendong hanya dengan satu tangan oleh Rian yang mengemudikan jetski dengan satu tangan lainnya. Bayi Ria Ricis dan Teo Kurian yang bernama Moana itu diketahui kini berusia 7 bulan. Tak butuh waktu lama, kolom komentar langsung banjir kritikan. Bahkan, nama Moana trending di Twitter. Netizen mengingatkan apa yang dilakukan Ria Ricis bukan contoh yang baik.